Hai sobat, apa aja sih tanda-tanda yang bisa dilihat lewat chatting kalau dia sedang naksir sama kamu? Yuk kita simak tanda-tanda jika dia suka kamu lewat chat. 1. Dia lebih sering ngechat kamu lebih dulu. Jika si dia yang lebih sering memulai pembicaraan dalam sebuah chat, maka bisa dipastikan kalau dia merasa tertarik dan ingin ngobrol lebih jauh lagi denganmu. 2. Cepat membalas chat. Jika dia lagi naksir sama kamu, dia pasti akan membalas chat kamu dengan cepat. Tapi beda kasusnya ya, jika si dia memang memiliki kegiatan yang sangat padat. Jika si dia tertarik padamu, maka dia akan membalas chat setelah pekerjaannya selesai dan meminta maaf karena lama membalas chat darimu. 3. Respon chatnya panjang. Saat kamu mendapatkan balasan chat dari si dia, apakah isi pesannya singkat atau cukup panjang? Kalau dia mengirimkan pesan yang cukup panjang dan berisi informasi yang cukup banyak, maka ini tandanya kalau si dia menyukaimu dan mencoba untuk tetap ngobrol denganmu via chat. 4. Mengirimkan pesan sebelum tidur. Dia akan mengirimkan pesan dan mengucapkan selamat malam sama kamu. Sesibuk apapun kegiatannya, jika dia menyukaimu, pasti akan menyempatkan waktu untuk memberikan kabar kepadamu. Oh ya sobat, sebelum dilanjut, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini ya. 5. Mengirimkan pesan di pagi hari. Nah, seperti halnya pesan sebelum tidur yang ia berikan, kalau kamu mendapatkan chat di pagi hari dari si dia, maka hampir bisa dipastikan kalau dia juga menyukaimu, apalagi jika dia melakukannya secara rutin. 6. Menyelipkan emoji yang menggoda dalam chatnya. Kalau si dia memberikan emoji, apalagi ya, yang cukup menggoda di sela percakapan chat kalian, maka ini pertanda jelas kalau si dia menyukaimu. Tujuannya sih untuk mempertegas pesan yang ia kirimkan, misal emoji senyum atau love emoji. 7. Memberikan pujian di sela obrolan. Apakah si dia pernah bilang kalau kamu itu pintar, lucu, dan imut di sela pembicaraan chat kalian? Jika iya, ini juga tandanya jika dia mulai menunjukkan rasa sukanya padamu. Pujian seperti ini hanya akan mereka berikan pada orang yang disukainya loh. 8. Memberikan julukan atau nama panggilan khusus. Ketika perbincangan chat mulai akrab di antara kalian, biasanya si dia akan memberikan nama panggilan khusus, di mana hanya kalian berdua yang tahu. Ini juga merupakan tanda kalau dia menyukaimu. Apakah kamu pernah mengalaminya? Kalau pernah, klik tombol like di bawah ya. 9. Mencari topik pembicaraan yang aneh. Tanda lain yang bisa kamu lihat kalau si dia menyukaimu adalah kebiasaannya dalam mencari topik aneh dan acak untuk dibicarakan dalam chat kalian. Hal ini dilakukan agar kalian berdua tetap memiliki topik pembicaraan dan lebih lama chattingnya. Oke sobat, itulah tadi beberapa tanda jika dia suka kamu lewat chat. Dari tanda-tanda tadi, apakah kamu pernah mengalaminya? Kalau kalian punya pengalaman, tulis saja di kolom komentar ya.